cepat terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Oh, kamu tuh Centini durung mulih. Pak, tunggu Pak. Gak tahu bahasa Jawa ya. Centini belum pulang. Iya Pak, maaf Pak. Iya. Saya kesini kan belum pernah ini Pak. Kenal acara resmi sama Bapak. Kenalin Pak, saya Tejo Pak. Nario. Pak, maaf Pak. Saya kesini bukan cuma pengen ketemu Centini Pak, tapi pengen silaturahmi juga sama Bapak. Halo Pak. Mas Tejo. Ngawar. Nggak apa-apa. Mas Tejo, biar aja masuk, Pak. Kemarin Mas Tejo yang nyelamatin Mawar waktu Mawar mau bunuh diri. Jadi Mas Tejo ini orangnya baik kok, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih ya, Nak Tejo. Sudah mau menolong anak saya, Mawar. Kalau gitu, masuk. Silakan masuk. Ya, Mas. Ya, silakan masuk. Permisi, Pak. Ya. Jadi, Nak Tejo itu teman kantornya Centini di Jakarta, toh? Iya, Pak. Waktu itu sempat satu kantor sih, Pak. Ya, tapi walaupun sekarang udah beda kantor, tapi tetap masih temenan, Pak. Entah. Ya. Ngomong-ngomong, Centininya kemana ya, Pak? Centininya nggak tahu saya dia pergi kemana, tapi tadi perginya sama anak Fajar. Saya minum Pak. Nah, silakan. Iya, Mas. Minum, Pak. Pelan-pelan, Pak. Nek Ono, Bapak terima kasih ya, sudah dijagain anak Bapak di Jakarta. Sama-sama, Pak. Udah, Mbak, tuh aduh pelan-pelan tuh, Mbak. Mawar! Kecini! Mawar, kamu udah keluar ya, saya dobrak itu kalian ya. Sopo sih, aku kok teriak-teriak, gak sopan. Woi, Mawar! Kecini! Itu, aduh. Itu, Mbak. Nama gak usah pakai teriak-teriak. Begitu loh. Sopo ya? Kalau telinga saya rusak, toko punya saya rusak. Mbak Centini. Mau. Hilang. Ojo enggak sopan dia mau. Makanya saya tahu. Apa makanya Rudi? Ngebales saya iya. Ngebales saya teriak-teriak. Hah? Enggak, maksud saya begini loh, Mbak.
kita itu kalau mau masuk rumah orang itu yang santun. Begitu. Sudah, enggak ada yang namanya santun-santunan tuh, enggak ada, Pak Kades. Sekarang begini, kalau kita mengobrolkan, ngomongin santun-santunan, itu si Mawar itu hamil enggak ada lakinya, apa itu santun? Sudah, pokoknya ini masalah. Jadi kayak yang punya kampung aja. Mbak Sukma, jadi begini, Mbak. Jadi sampean itu mbok ya jangan seperti itu gitu loh. Pakai mikirin bagaimana nanti kebaikan kampung ini. Enggak usah. Pak Kades itu bagaimana sih ya? Mawar itu ya hamil matang, enggak ada lakinya. Itu apa itu? Enggak ada pikiran. Ya. Ya wis, papa sih. Ojo, Pak. Mawar ini ada masalah apa ya, Pak? Mbak Sukma. Nah, di sini saja, di sini saja temen ini Mawar ya, Pak dulu aja ya. Malu kan, coba makanya itu. Ada masalah apa ya, kok kamu sampai ketakutan kayak gitu? Mana sini? Ya pulang keluar ya, saya dong. Jangan lama-lama ya. Karena itu negara kita itu negara hukum. Jadi nanti kita selesaikan secara hukum. Udah, ayo Mawar! Jelasin semuanya. Oh, ono Pak Kades. Selamat siang Pak Karyo. Kenapa kok rame? Centini mana? Loh ya, enggak usah teriak-teriak ngono toh. Centini enggak ono. Oh ya sudah, kalau Mawar mana? Mana? Mau kemana kamu? Gini Pak Karyo ceritanya. Saya tuh bawa Pak Kades ke sini supaya Centini tuh menjelaskan tentang kehamilan Mawar. Mawar tuh hamil apa enggak? Ya, ibu ya. Begini Pak Karyo, berdasarkan informasi dari beberapa pihak yang saya terima, apa benar putri Bapak yang bernama Mawar itu hamil, Pak? Ya, hamil apa enggak? Dari itu Pak Karyo. Ya, bohong. Sekarang mana Centini? Centini mana, Pak Karyo? Sudah. Oh, ya sudah. Centini enggak ada. Mawar aja geret ke sini. Ayo, suruh jelaskan ke semua ya. Ayo, Mawar. Mau kemana kamu? Masuk rumah orang sembarangan. Gak ento loh, Pak. Gak boleh seperti itu. Pak Karyo, saya itu minta Mawar menjelaskan di sini. Di kita semuanya ya. Biar semua orang itu tahu. Ayo, jangan sembunyiin dong. Ayo, Pak Karyo, ayo. Enggak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kelihatan kalau bohongnya kan ya. Diam semuanya. Yo. Saya perhatiin ya, jangan-jangan ini ya, ada yang disembunyi ini dari Pak Karyo. Tahu saya, mana sekarang Mawarnya? Ayo, Pak Karyo. Pak Kades, sudahlah Pak Kades. Ano rame-rame ngapa ya, Mas? Bentar ya, Mas. Iya, ada apa ya? Tin, maaf, Tin. Apa benar Mawar sekarang lagi hamil? Emangnya udah nikah? Sopo, bojone? Hah? Kok ndak undang-undang toh? Nah, ini dia orangnya nih ya. Sini. Nih. Ini Pak Karyo anaknya. Suruh jelasin, Pak Kades. Ayo ini ada Centini. Sudah saya bawain toh buat Pak Kades. Centini, ayo kamu ngomong. Apa yang sebenarnya terjadi sama Mawar? Ayo ngomong. Nggak usah belagak, diem aja kamu. Saya mau ngomong apaan? Jelasin, emang ya, mau minta nomor teleponnya Centini? Pak Kades, fokus. Saya mau tanya sama kamu, apakah kamu juga hamil Centini? Fokus, Pak Kades, fokus. Mawar, bukan Centini. Sudah toh Mbak Sukma, ngapain sih mempermasalahkan Mawar? Ini kan urusan keluarga kami. Enak aja ada diributkan. Nggak bisa. Kalian tahu ya, si Mawar itu sudah membuat warga kampung kita tuh malu. Malu sadarnya, iya toh. Centini, kamu dia jangan karena kamu tuh dari Jakarta ya. Terus kebiasaan kamu dari Jakarta tuh kamu bawa ke sini. Jangan malu-maluin.
Mawar itu membuktikan perilaku yang tidak baik itu tidak bisa didiamkan, benar Pak Emil? Udah sekarang aku aja kamu, ayo. Ayo jelasin. Pak Kades gimana? Pak Kades sudah menganggap masalah ini serius toh? Serius Pak Kades, iya toh? Iya. Fokus, nah. Pak Kades aja sudah menganggap masalah ini serius loh, serius! Ayo jawab! Bapak pasti lagi dipaksa sama orang-orang ini. Udah. Kamu bisa takut Mawar. Tapi Mawar tuh gede, Mas. Bagaimana nih orang-orang?